Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai umat pilihan Allah sudah seharusnya kita mentaati perintah-perintah-Nya. Bersama saya Natalina, berikut informasi kegiatan GBI Goshen Blessing dalam sepekan. Kami menginformasikan untuk sementara waktu, ibadah Raya Minggu GBI Goshen Blessing Hotel Garden Palace dialihkan menjadi ibadah online yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing setiap hari Minggu pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Bila Tuhan menyuruh kita berjalan, haruslah kita berjalan. Namun bila Tuhan tidak menyuruh kita berjalan, janganlah kita berjalan. Saudara yang terkasih, terimalah pemulihan kesehatan, keluarga, ekonomi, dan pekerjaan dalam ibadah online pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Supraitno beserta hamba-hamba Tuhan yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Warta gereja dapat diakses melalui website gbigoshenblessing.org. Berikut panduannya. Jemaat juga dapat mengakses melalui QR Code yang tertera di layar. Persembahan digital GBI Goshen Blessing dapat di-scan melalui QR Code yang tertera di layar. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat juga ditransfer secara langsung melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor account 389-059-8888. Janganlah mendengarkan apa kata dunia, tapi dengarkanlah apa kata firman Tuhan. Saya Natalina, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.